أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا يزال الدين والدنيا قائمين ما دامت أربعة أشياء ما دام الأغنياء لا يبخلون بما خولوا وما دام العلماء يعملون بما علموا وما دام الجهلاء لا يستكبرون عما لم يعلموا وما دام الفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agama dan dunia sentiasa akan berdiri tegak selagi ada empat perkara. Yang pertama, selagi orang-orang kaya tidak bakhil dengan apa-apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang kedua, selagi para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya. Yang ketiga, selagi orang-orang jahil tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Dan selagi orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi mendapatkan dunianya. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam, bila dan siak, ashabul fadilah para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah di Masjid Tariq bin Ziyad ni. Untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan di kesempatan waktu yang ada ini, marilah sama-sama kita mencari keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berada seketika di dalam taman-taman syurga, yang mana pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan merenung akan wasiat dan peringatan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah.
Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, tuan-tuan sekalian, dia di antara sahabat yang banyak gelaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat lain diletakkan oleh Allah dengan gelaran radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Ali ni, dia ada tiga. Yang masyhurnya, yang biasa kita dengar, dua lah, iaitu yang pertama karramallahu wajhah, yang keduanya radhiyallahu anhu, dan ada satu lagi iaitulah alaihi salam. Karramallahu wajhah ni maksud dia Allah Taala memuliakan wajah, iaitu wajah Sayyidina Ali. Kerana yang ada dua pandangan. Yang pertama, yang paling kuat dan masyhur, kerana Sayyidina Ali ni dalam hidup dia tidak pernah menyembah berhala. Adapun sahabat-sahabat lain ni dan sembah berhala. Adapun Sayyidina Ali ni tak pernah sembah berhala, dan sebab itulah diletakkan gelaran karramallahu wajhah. Allah Ta'ala memuliakan wajah dia yang daripada kecil sampailah kepada dia wafat, dia tidak pernah menyembah berhala. Yang keduanya, ada juga pendapat yang menyatakan yang dia ni tidak pernah melihat kemaluan dia sendiri. Sebab tu ulama-ulama tasawuf meletakkan hukum melihat kemaluan sendiri ni, hukum dia makruh kalau tidak ada tujuan. Tak ada tujuan apa-apa, tak ada kerjaan tengok kemaluan sendiri, maka hukum dia makruh, melainkan kalau berhajat kepada sesuatu hajat. Sebab tu ada beberapa bab yang kalau kita tengok hukum makruh. Antaranya tengok kemaluan sendiri, hukumnya makruh. Yang keduanya tengok najis sendiri, hukum dia makruh. Yang ketiga, tengok nama yang tercatat pada batu nisan yang tidak berhajat. Tak ada kerja pergi kubur tengok nama pada batu nisan orang, maknanya tak ada hajat. Melainkan kalau kita cari kubur seseorang yang dah mati. Ni tak ada benda, balik daripada tanah mayat ke bumi orang. Patut kita tengok nama kat kubur, pasal dia tengok, maka hukum dia makruh. Kemudian makruh juga bila mana kita tengok lambang salib, cross tu, makruh. Ulama-ulama tasawuf kata di antara perbuatan yang menyebabkan akal kita ni jadi lemah, akal kita ni jadi lembak, jadi tak cergah bila mana kita tengok perkara-perkara tersebut. Jadi ada juga yang menyatakan Sayyidina Ali ni ada gelarannya alaihi salam. Alaihi salam ni kenapa? Kerana Sayyidina Ali ni merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali ni lah terjalannya nasab keturunan Nabi. Sayyidina Ali menikah dengan anak Nabi, puteri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha, kemudian dapat anak Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ni ada yang kata kembar, ada yang kata tikah setahun. Hasan, Husain, tikah setahun, ada juga yang kata kembar. Jadi daripada susu galur Sayyidina Hasan inilah adanya keturunan Nabi yang sekarang ni kita panggil Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada siapa? Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sebab tu ada juga yang meletakkan gelaran dengan panggilan Sayyidina Ali alaihi salam. Cuma jarang-jarang kita dengar, dan mungkin ada di antara kita yang tak pernah dengar. Kalau setengah-setengah orang bila dengar je, ada setengahnya bila disebut je Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia marah selalu, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab diletakkan, dihukumkan sebagai Syiah. Kerana yang letakkan karramallahu wajhah tu adalah Syiah. Itu bagi pandangan dia. Jadi sebenarnya tak ada masalah kita nak
sebut Sayyidina Ali dengan gelaran karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah dia, ataupun kita sebut dengan perkataan radhiyallahu anhu, Allah redha ke atas dia. Dua-dua ni boleh berlaku, tidak menjadi masalah. Jadi tak payah balah, eh? Ha. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yazaluddin wad dunya qaimain, agama dan dunia ini sentiasa akan berdiri tegak. Madamat arba'u arba'atu asya, selagi ada empat perkara. Ya, Sayyidina Ali kata agama dan dunia ni akan sentiasa bergerak seiring. Agama dan dunia, agama ni menjurus ke arah akhirat, dunia ni menjurus ke arah kehidupan manusia. Nah, sebab kita ni sebelum daripada mana nak pergi kepada akhirat, kita akan duduk dalam dunia dulu. Nah, tak ada terus pergi pada akhirat, kita mesti duduk dalam dunia dulu. Jadi begitu juga bila mana kita nak mencari bekalan akhirat, kita kena cari sewaktu kita hidup dalam dunia. Kita nak mencari redha Allah di akhirat, kita kena buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala redha masa kita hidup dalam dunia. Kita nak mencari keberkatan daripada Allah, nak cari al-barakah, keberkatan daripada Allah di akhirat, maka keberkatan itu mesti kita kena cari, mesti kita kena rebut sewaktu mana, sewaktu kita hidup dalam dunia. Tak boleh nak cari redha Allah lepas daripada kita mati, tak boleh dah. Nah, tak boleh nak cari bekalan akhirat selepas daripada mana kita mati. Tak boleh nak cari keberkatan daripada Allah selepas daripada mana kita mati, tak boleh. Sebab kehidupan selepas kematian bukanlah tempat untuk kita mencari sesuatu untuk akhirat, bukan. Ya, kita mati masuk di alam barzah. Di alam barzah kita kena ada bekalan. Nak kena ada bekalan untuk kita bawa ketika mana kita berada di alam barzah. Jadi bekalan masa kita duduk di alam barzah bukanlah bekalan yang baru kita nak cari masa tu, tak leh tuan-tuan. Nak bekalan nak pergi ke alam barzah baik, nak bawa ke padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik, kita kena cari di dalam dunia. Sebab tu agama dan dunia ni kita kena seimbangkan. Nak kena balance, eh, agama dan dunia. Keutamaan dunia, keutamaan agama, kita kena seimbang. Ada orang kata nak cari akhirat, tolak dunia, buang dunia. Pasal apa? Sebab kita kena jadi zuhud. Eh? Ada macam mana nak jadi zuhud? Kena buang dunia. Salah buang dunia. Eh? Tak boleh. Nah, ada hak kerja, berhenti kerja. Duduk sejik, duduk surah. Tak boleh. Ada yang ada kereta, jual kereta. Bapa? Sebab kereta di dunia. Hak ada motosikal, jual motosikal. Bapa? Motosikal ni dunia. Hak ada rumah, jual rumah dah, duduk bawah jambatan. Bapa? Rumah ni dunia. Ni sengit pemikiran. Nak pemikiran yang sengit. Eh? Dunia kena cari. Pasal dunia itu membawa kita kepada akhirat. Tetapi dunia yang mana? Dunia yang mendatangkan kebaikan di akhirat, bukan dunia yang membawakan kesengsaraan dan keburukan pada kita di akhirat. Abah tu kena berhati-hati dengan dunia. Sebab tu kita kena kenal dunia. Nah, dunia yang kita duduk, dunia yang kita cari, dunia yang kita milik, dunia ni akan bawa kita di akhirat dalam keadaan yang macam mana? Nah, dalam keadaan yang mendatangkan kebahagiaan pada kita ke, ataupun mendatangkan kesengsaraan pada kita di akhirat esok. Apa tu kita kena kenal dunia. Dan jangan kita jadikan kita ini sebagai hamba dunia. Nah, yang salah bila mana kita jadi hamba dunia. Sebab tu Imam Ghazali sebut, tuan-tuan, Imam Ghazali kata salah satu di antara musuh kita ni ialah dunia. Dunia yang macam mana? Dunia yang mengaburi mata kita daripada akhirat. Dunia yang melalaikan kita daripada akhirat. Ha, nampak? Sebab tu
akhirat dengan dunia, agama dengan dunia, kita kena bergerak seiring. Nah, tak boleh tolak satu ambil satu. Nah, tak boleh cabut satu terima satu, tak boleh buang satu pegang satu, tak boleh. Dua-dua kena. Eh? Ha, nampak. Sebab tu Sayyidina Ali kata agama dan dunia sentiasa akan berdiri tegak. Madamat arbatu asya, selagi ada empat perkara. Iaitu yang pertama mendapa? Madamal aghnia la yabkhalu nabima khuwilu. Selagi orang-orang kaya yang tidak bakhil dengan apa-apa yang dianugerahkan kepadanya. Iaitu orang kaya yang tidak kedekut dengan harta kekayaan dia. Orang kaya, orang kaya yang dimaksudkan di sini ialah orang kaya dari sudut harta benda. Eh, dari sudut kekayaan. Orang kaya, orang yang banyak piti, orang yang banyak harta, dia tidak kedekut harta dia untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika tu agama dan dunia dia akan bergerak seiring. Nah, Islam tak larang kita jadi kaya, tuan-tuan. Islam tak pernah larang kita jadi kaya. Bahkan ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang kaya. Nah, siapa dia sahabat Nabi daripada orang kalangan orang kaya? Kita tahu. Kita kenal masyhur dalam sirah sebut antaranya siapa? Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya ahli koprak, tuan-tuan. Eh, hijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan dia tinggalkan harta kekayaan dia. Eh, bila sampai di Madinah, tempat yang pertama sekali dia cari apa? Dia cari pasar. Pasar tujuan apa? Tujuan nak berniaga. Nampak? Cari pasar. Eh, dalam keadaan dia keluar daripada Mekah, tidak bawa sebarang bentuk harta kekayaan dia. Dia tak bawa. Nah, bahasa kita panggil juga skepeng, tak bawa, tuan-tuan. Tapi bila sampai di Yathrib ataupun sampai di Madinah, tempat yang mula-mula sekali dia cari iaitulah pasar. Pasal apa? Di situ menunjukkan Islam tidak melarang umat dia untuk berjual beli. Di situ menunjukkan Islam tidak melarang umat dia untuk mencari harta. Di situ menunjukkan Islam tidak melarang umat dia untuk menjadi kaya. Islam tak larang. Bahkan pada ketikanya, tuan-tuan, jadi kaya ni bagus. Berusaha untuk cari harta, nak dapat kaya merupakan satu jihad. Pasal apa? Sebab yang pertama, bila mana umat Islam ini kaya, bila mana umat Islam ini ada harta, nampak? Maka mata dunia akan memandang Islam ini dengan pandangan yang mulia. Katakanlah Islam ini menganjurkan umat dia supaya jadi miskin. Semua umat Islam ini miskin belaka. Merepak belaka. Semua pakai basikal, semua pakai motosikal. Kalau kereta pun kereta biasa-biasa je. Tetapi penganut-penganut agama lain semua kaya-kaya. Seperti mana yang kita tengok sekarang lah, walaupun tak semua. Tapi ada juga daripada kalangan umat Islam yang bekerja dengan orang kafir. Yang memonopolikan ekonomi adalah orang kafir. Orang yang paling kaya, yang paling banyak harta ialah orang kafir. Nampak? Orang Islam ni hidup dalam keadaan sederhana. Orang Islam ni hidup dalam keadaan ada juga daripada kalangan kita yang berada pada taraf fakir, yang berada pada taraf miskin, berada pada taraf papa kedana. Katakanlah orang-orang Islam ni semua papa kedana. Satu dunia papa kedana, tuan-tuan. Apa dunia pandang kepada Islam? Dunia tak pandang kepada umat Islam, tetapi dunia akan pandang kepada Islam. Maknanya, tuan-tuan, pada waktu tu Islam akan menerima suatu fitnah yang sangat besar, yang sangat hebat daripada orang bukan Islam. Fitnah dari sudut kejian, fitnah dari sudut penghinaan. Kenapa? Kerana umat Islam ni semua sengkit belaka. Kerana umat Islam ni semua miskin, semua mengemih belaka.
Nampak? Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, kita tengok adanya zakat. Dalam Islam ada zakat. Macam mana nak zakat? Dengan apa yang boleh kita berzakat? Dengan harta. Kalau kata orang Islam, dalam Islam itu diwajibkan berzakat, tapi tak ada seorang pun umat Islam yang wajib keluarkan zakat. Macam mana? Jadi macam mana nak keluarkan zakat? Mesti dengan harta. Nah, pasal apa tujuan Islam suruh keluarkan zakat? Yang pertama, untuk berkongsi harta dengan saudara seagama kita yang kurang bernasib baik. Nampak? Yang kedua, untuk membersihkan harta. Yang ketiga, untuk dapat keberkatan daripada harta yang kita milik. Nah, itu tujuan zakat. Sebab tu tuan-tuan, Islam tak pernah melarang kita jadi kaya. Islam tak pernah melarang kita mencari harta. Islam tak pernah melarang kita mencari harta kekayaan. Tetapi biarlah melalui jalan yang betul. Nah, mestilah melalui ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak. Mana dia ketetapan dia? Yang pertama, nak cari harta mestilah melalui jalan yang halal. Nah, kalau nak berniaga mestilah berniaga benda yang halal. Berniaga arak tak boleh. Walaupun kita tak minum arak. Nah, kita tak minum arak tapi kita jual arak tak boleh. Macam sekarang ni kan kita tengok kecoh isu arak kan. Nampak. Di kita tengok di Belah Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menetapkan satu ketetapan. Start daripada tahun depan, kedai-kedai ruci, baik 7-Eleven, baik apa jua bentuk kedai-kedai, tidak dibenarkan menjual arak. Lalu ada satu kelompok, ada satu golongan, dia kata, kenapa pula tak boleh jual arak? Mana lebih teruk, arak ke rasuah yang menjahanamkan negara? Kita nak jawab dua-dua, tuan-tuan. Dua-dua tu berdosa, dua-dua tu haram. Rasuah haram, arak pun haram. Kita tak minum arak tetapi kita jual arak, hukum dia haram juga. Walaupun kita tak minum arak. Tapi kalau nak cari harta, nak cari rezeki, nak cari kekayaan melalui penjualan arak, maka hukum dia haram. Maka gitu juga kalau kita jual benda lain. Kenapa yang boleh menjadikan kita kaya? Jual boya sebagai contoh. Igak boya, jual boya. Pasal apa jual buaya? Jual buaya kerana daging buaya itu dimakan oleh orang bukan Islam. Daging buaya tu mahal. 380 kilo. Dah seekor buaya berapa puluh kilo. Sebagai contoh. Maka hukum dia haram. Awak, walaupun kita tak makan buaya tetapi kita jual buaya. Daging buaya itu haram dimakan oleh orang Islam, maka bila kita jual sesuatu yang diharamkan orang Islam untuk makan, maka hasil dia pun dikira sebagai haram juga. Nah, jadi jual benda yang haram maka tak boleh. Cari benda halal. Nah, nak berniaga, berniaga benda halal. Jual lembu halal, jual ikan halal. Nampak? Jual ikan masin halal, jual ayam halal. Maka waktu tidak menjadi masalah. Nampak? Satu. Salah satu cara nak cari kekayaan melalui jalan yang halal. Yang kedua, tak boleh cari kekayaan dengan cara menindas orang lain. Tak boleh. Rasuah melalui hasil rasuah. Nah, yang Nabi kata ar-rasyi wal muttashi finnar, yang memberi dan yang menerima dua-dua dalam neraka, kata Nabi. Nah, ar-rasyi wal muttashi finnar, yang tukang beri rasuah dan juga yang tukang menerima rasuah, maka dua-dua tu dalam neraka. Yang beri hukum dia haram, yang tukang terima pun hukum dia haram juga. Cari kekayaan melalui jalan rasuah, maka hukum dia haram. Nah, tak boleh. Jadi mana boleh? Banyak, tuan-tuan.
Banyak lagi jalan-jalan yang boleh untuk kita dapatkan kekayaan, untuk kita cari kekayaan. Dengan syarat kita cari kekayaan, kita cari harta dalam keadaan kita tidak ketepikan akhirat, dalam keadaan kita masih meletakkan akhirat itu sebagai matlamat utama dalam kehidupan kita. Maka insya-Allah perbuatan kita ni akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak pertama. Yang keduanya tuan-tuan kenapa? Nah, yang keduanya, yang Sayyidina Ali kata ada empat. Yang keduanya kata Sayyidina Ali, selagi para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahui. Nah, kita nak agama dan dunia ni bergerak serentak. Kita nak agama ni bergerak seiring. Jalan yang kedua, langkah yang kedua, para ulama mesti mengamalkan ilmu dia. Nah, orang alim, para alim ulama, para asatizah, tutup guru, nampak? Mesti mengamalkan ilmu dia. Amalkan ilmu macam mana? Ada dua keadaan. Yang pertama, diamalkan untuk diri dia sendiri. Yang kedua, dia kena nyampai kepada orang lain. Nah, tak boleh kalau dia hanya sebut pada orang tapi dia sendiri tak beramal, ataupun tak boleh dia sendiri je beramal, dia tak nyampai ke orang. Tak boleh. Nah, ilmu agama ni kena menyapa tuan-tuan. Itu yang dikatakan dakwah. Itu yang dikatakan apa nama ni, yang Allah Taala kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu suatu kelompok, suatu umat yang baik. Nah, satu umat yang sentiasa apa nama ni menyampaikan kebaikan. Satu umat yang sentiasa berdakwah. Satu umat yang sentiasa mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Satu kelompok umat yang sentiasa menyeru manusia kepada kebajikan dan kebaikan. Ini dakwah tuan-tuan. Nah, makna menyampaikan ilmu merupakan satu dakwah. Ya? Menyampaikan ilmu merupakan suatu penyeruan kepada ke arah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling-paling tidak pun Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Nah, sebab dakwah ni tuan-tuan merupakan satu pekerjaan yang baik, satu pekerjaan yang mulia. Pasal apa mulia? Sebab dakwah ni merupakan tugas para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Tugas nabi dengan rasul kenapa? Dakwah. Nak menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu kepada manusia. Nah, dan manusia ni tuan-tuan, Allah Taala angkat manusia ni ke suatu tempat yang tinggi, antaranya dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Nah, Allah Taala sebut allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala yang mengajar manusia apa-apa yang dia tak tahu. Nah, ini kehebatan manusia tuan-tuan. Allah Taala naikkan martabat manusia ini dari sudut ilmu. Macam mana dari sudut ilmu? Manusia ini ada bakat untuk menerima ilmu. Manusia ini juga ada bakat untuk menyampaikan ilmu. Tiba-tiba manusia yang ada bakat untuk menyampaikan ilmu dan Allah anugerahkan ilmu kepada dia, tiba-tiba dia tak mahu menyapa. Tiba-tiba dia tak nak sapa kepada orang dengan berbagai-bagai alasan. Ada yang kata kita tak mahu nunjuk. Bukan tak mahu mengajar dah, tak mahu nunjuk. Siapa suruh menunjuk? Orang tak suruh menunjuk, orang suruh mengajar. Ada orang begitu tuan-tuan. Dia tak mahu mengajar pasal apa? Dia tak nak menyampaikan ilmu, tak nak berkongsi ilmu, tak nak mengajar pasal apa? Sebab dia kata dia tak nak menunjuk. Orang tak suruh menunjuk. Kalau kira orang yang ada ilmu tak nak mengajar sebab dikatakan tak nak menunjuk, habislah manusia pakat jadi jahil belaka. Nah, orang balik belajar pondok, orang balik belajar Mesir, orang balik belajar Jordan, orang balik belajar daripada Syria, daripada Yaman, daripada universiti-universiti, semua pakat duduk senyap di rumah belaka. Nah, kata marilah ustaz, mari ngajarlah, ilmu banyak sipang buat benda.
Nak mari ngajalah. Ana bukan tak boleh ngajar dah, tapi tak boleh nunjuk. Bengong tu dia panggil. Nak, orang bukan suruh menunjuk, orang suruh mengajar. Setakat mana hok boleh, setakat mana hok tahu. Nak kira nanti tahu belaka tuan-tuan, payahlah kita. Ilmu Allah Ta'ala ni mahal wah. Nampak? Kita mengaji sampai kiamat pun ilmu ini tidak akan habis. Nah, kita mengaji sampai kiamat tuan-tuan, ilmu ni tak akan habis. Nampak? Dah tu macam mana? Kita menyampai setakat mana yang kita tahu. Nah, kita nyapa setakat mana yang kita tahu. Sebab tu Imam Malik tuan-tuan sekalian, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pada satu-satu ketika bila dia mengajar, dia mengajar, tiba-tiba anak murid dia tanya sesuatu masalah, sesuatu permasalahan, sesuatu benda yang muskil. Ya? Kalau dia tak tahu, maka dia jawab dia tak tahu. Oh, saya tak tahu, dia kata. Aku tak tahu masalah ni. Pergi rujuk dengan orang lain. Menunjukkan berapa? Bukan mana kata Imam Malik itu tidak alim. Imam Malik ni alim. Imam besar. Pengasah pada mazhab Maliki, tok guru kepada Imam Syafi'i. Tapi di situ menunjukkan apa? Di situ menunjukkan bahawasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini maha luas. Nah, ilmu Allah Taala ni sangat luas sehingga kadang-kadang ada benda yang kita tahu, kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu. Itu bagi orang alim. Bagi orang yang tidak alim pula, dia suruhnya belajar. Nak disuruhnya mengaji, disuruhnya dengar, disuruhnya menuntut ilmu supaya yang tak tahu jadi tahu, supaya yang gelap boleh jadi terang, supaya yang selama ni kita duduk dalam kegelapan, nak kita boleh keluar daripada kegelapan, berada pada tempat yang terang. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Nah, bila kita mengaji, Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada kegelapan. Keluar kepada mana? Keluar kepada terangnya ilmu. Nah, sebab tu disuruh kita mengaji. Ini kelebihan manusia tuan-tuan. Manusia ni ada bakat dalam mengajar dan juga ada bakat dalam belajar. Dia tak sama macam makhluk lain. Makhluk lain tuan-tuan, kita tengok binatang beruk, kita tengok beruk. Beruk boleh belajar, boleh belajar. Belajar naiknya. Batu di satu negeri, ana tak nak sebut negeri mana-mana, tapi memang sahih. Di satu negeri dalam Malaysia ni tuan-tuan, di satu tempat, satu daerah dalam satu negeri dalam Malaysia ni, ada satu sekolah dinamakan sekolah beruk. Sekolah beruk tuan-tuan, di belah utara ni. Sekolah beruk. Jadi nak jadi ke cerita, ni orang cerita saya lah. Yeah. Nak jadi ke cerita, orang Kemamang, orang belah Terengganu, dia pergi beli beruk. Di Nuah, di utara tu, beli beruk. Harga 1,800 seekor. Bawa balik ke Terengganu. Yeah. Jadi guru besar sekolah beruk tu orang. Cikgu pun orang. GPK hang, guru disiplin, semua orang belaka. Anak murid beruk. Nah, anak murid beruk, cikgu orang. Jadi cikgu besar ni besar, dia kata dah sampai rumah, jangan suruh dia naik inyo lagi, dia kata. Lok lu bagi dia relax dulu 3-4 hari. Nah, lepas tu baru suruh buat kerja. Jadi hak tukar beli ni ikutlah. Nah, sampai duduk sampai di Terengganu, relax dulu 3 hari 4 hari. Hari kelima Eric buat pergi kebunnya, suruh naiknya lah. Beruk ni memang pandai manjat tuan-tuan, tapi tak tahu nak pulah buah mana. Nah, sebab kalau ikut tuang dia, ada cara tuang suruh pulah buah muda, ada cara tuang suruh pulah buah tua. Nampak? Ada tuang suruh pulah buah tua tapi kulit hidup, kulit hijau, tambah kulit nanti. Jadi hari buat kerja tu, tuang baru hak Terengganu ni Eric beruk, suruh naik, tak naik. Tak mau naik tuan-tuan. Dua kerah duduk bawah. Dua kerah duduk bawah. Nah, jadi orang dia kata, celakak beruk ni, dia kata. Mana buat tamuh naik pulak dah.
kata hok hok yang apa nama ni graduate dah. Nak beruk ni lah graduate ni lah. Nak beli 1,800. Kata graduate dah, dah ke mana tak boleh nak inyo ni. Jadi tak puas hati telefon cikgu besar sekolah beruk. Nak beritahu cerita ke dia begini, 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 begini. Cikgu beruk tanya, ada kat mana bu? Nama dia John. John kat mana? John. Ni ada bawah ni, ada bawah ni. Ni sama naik ke? Tak apa. Cik letak telefon kat telinga. Cikgu orang-orang utara. Nak tak telefon kat telinga. Biar saya duk habak kat dia. Saya duk habak kat dia. Letak telefon telinga. Cikgu tu kabur. Kelak. Habis cakap telefon, bekah naiknya tuan-tuan. Bekah naiknya waktu buah. Petung. Buah turun. Rupanya sebab apa? Sebab beruk ni diasuh, dididik, ditarbiah dengan lorak utara, bukan lorak Terengganu. Jadi dia faham lorak utara, lorak Terengganu dia tak faham. Nampak? Jadi kalau orang gitu, nak malah aku dengar ustaz ni, bapa ustaz ni orang Terengganu. Aku orang utara, malah dengar ambil kurang. Nah, ini pula malah aku dengar ustaz ni, bapa ustaz ni orang Kelantan. Aku tak faham apa. Aku orang Lumpur. Nak, dah faham. Malah dah faham je, dah faham lorak je, malah dengar. Lebih kurang tuan-tuan. Nah, jadi saya nak kabarnya apa? Nak kabarnya itu makhluk selain pada manusia. Boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Lepas tu beruk lain tak boleh, beruk hok belajar dah dengan cikgu dia, dia tak boleh mengajar beruk lain. Tak ada kita tengok beruk pergi buka sekolah. Tak ada. Beruk buka sekolah. Sekolah untuk beruk-beruk. Tak ada. Tapi yang buka sekolah beruk apa dia? Orang. Orang buka sekolah. Nah, orang buka sekolah. Walaupun sekolah tu untuk beruk. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala letak kelebihan. Allah Ta'ala letak bakat. Allah Ta'ala letak kebolehan dari sudut ilmu. Nah, dia boleh menuntut ilmu, dia boleh menyampaikan ilmu, dia boleh cari ilmu dan dia boleh amanah dengan ilmu. Itu manusia. Nah, sebab tu ulama dia kena amanah dengan ilmu dia. Orang alim, orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu, dia kena amanah dengan ilmu dia. Jadi orang alim, orang yang berilmu, dia kena amanah dengan ilmu dia. Macam mana yang dikatakan kena amanah dengan ilmu? Yang pertama, dia kena jujur dengan ilmu yang ada pada dia. Jujur dari sudut macam mana tuan-tuan? Jujur dari sudut penyampaian. Yang betul-betul, yang salah-salah. Al-haq bil batil wa taqtumun al-haq wa antum ta'lam. Nah, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Kenapa kamu nak campur adukkan antara yang hak dan juga yang batil? Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, dia kena amanah dengan ilmu dia. Dari sudut dia jujur dalam penyampaian ilmu. Yang betul-betul dia kata, yang salah-salah. Nah, tak boleh yang salah nak kata betul sebab nak jaga hati orang. Tak boleh hak yang betul dia nak kata salah. Nah, sebab takut orang tak panggil, sebagai contoh. Yang ni betul ni, yang ni betul. Tak boleh kata betul. Sebab apa? Kena kata salah. Pasal apa? Kalau kata betul ke ikan, orang gam aku pula. Orang tak panggil dah aku. Tak boleh. Itu orang yang tidak amanah dengan ilmu. Dia tidak jujur. Yang ni salah, salah. Tapi dia takut nak kata salah. Nampak? Maka dia kata betul. Sebab nak jaga hati orang. Sebab takut orang marah. Sebab takut orang kecil hati. Sebab takut orang kata macam-macam. Ini jenis ataupun golongan yang tidak jujur dengan ilmu, sekaligus dia tidak bersifat amanah dengan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, orang alim dia kena jujur, dia kena amanah. Yang kedua, sifat orang amanah dengan ilmu, dia tak boleh sorok ilmu dia. Ada 10 kali 10 kali dia kena royak. Ada 20 kali 20 kali dia kena kabur.
ada dua kara dia kena kabur. Nak, tak boleh dia nak ada 10 dia kabur 8. Berapa? Dua lagi sipang. Sipang kuk-kuk orang nak mari buat, orang nak mari berhujah. Nah, ini jenis orang yang tidak jujur dengan ilmu, jenis orang yang tidak amanah dengan ilmu. Tak kira orang nak mari hujah ke, orang nak mari beta ke, orang nak mari apa ke, kita tahu 10 perkara, 10 perkara lah kita sebut. Ya, kita tahu 20 perkara, 20 perkara lah yang kita sebut. Nampak? Yang ketiga, dari sudut penyampaian dia ni, tujuan dia menyampainya hanya nak cari redha Allah, bukan nak cari redha manusia. Nah, bukan dia fikir nilaian manusia, tapi dia fikir nilaian Allah. Kalau kita fikir nilaian manusia, tuan-tuan sekalian, kita tidak akan dapat mencapai kepuasan hati manusia. Nah, sebagai contoh tuan-tuan, saya mari malam ni bagi kuliah kepada tuan-tuan. Mungkin ada daripada tuan-tuan yang tak puas hati dengan cara saya. Ada yang puas hati. Mari hak yang semalam. Begitu juga ada yang tak puas hati, ada yang puas hati. Mari hak kemarin. Begitu juga ada yang suka, ada yang tak suka. Pasal apa saya sebut gitu tuan-tuan? Sebab ada di kalangan para pendengar, bukan sinilah, tempat lain, ada dia sebut saya, oh cara ustaz comel, tak macam ustaz tu tak bagus lah cara penyampaian dia, ustaz tu begitu. Mari orang ni pula, ustaz, cara ustaz ni tak comel lah, ustaz kena ikut cara macam tu. Menunjukkan di situ apa tuan-tuan? Menunjukkan di situ, selagi mana kalau kita nak puaskan hati manusia, jawabnya kita akan undur ke belakang. Kalau kita hanya fikir manusia, batu orang yang jujur dengan ilmu dia, orang yang amanah dengan ilmu dia, dia tak fikir hati perut manusia. Manusia ni suka ke, manusia ni tak suka ke, itu hak dia. Itu pulang pada dia. Nah, kita tengok para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tuan-tuan. Ada semua ke manusia di zaman para anbiya yang suka pada dia? Tak ada. Nah, kita tengok Nabi Allah Lut alaihissalam, kita tengok Nabi Allah Nuh alaihissalam, kita tengok Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ada dah umat-umat dia zaman tu yang suka ke dia? Ada yang suka, yang suka minoriti, yang tak suka majoriti. Majoriti tak suka tuan-tuan. Nabi Allah Ibrahim AS, ayah dia sendiri tak suka. Lepas kalau nak fikir manusia tuan-tuan, nak, tak jadi kerja buat kita. Ya, ustaz mari kuliah, mana? Masjid sekian-sekian. Tak boleh lah. Berapa? Sebab orang bukan suka saya. Orang tak suka saya. Nah, saya ngajar, saya mari kuliah pun ramah yang duduk luar. Saya mari kuliah pun ramah yang balik lepas sembahyang maghrib, ramah yang balik. Saya mari kuliah pun ramah yang ngata saya kat belakang. Saya mari kuliah pun ramah, bukannya ada yang hormat saya pun. Nah, panggil saya bukan panggil ustaz, panggil, oi, mari jap. Eh, engkau nak balik dah ke? Aku nak jom kari menaik. Dengan ustaz tu cakap engkau aku. Ada kau gitu tuan-tuan? Kalau kita fikir gitu tuan-tuan, nak jawabnya tak tersebarlah kita agama, ilmu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Batu orang yang amanah dengan ilmu, dia hanya fikir Allah. Dia hanya fikir nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan fikir nak cari nilai manusia. Sebab ilmu bukan seperti mana anugerah bintang popular berita harian. Majlis ilmu bukan macam anugerah bintang popular berita harian. Nak dapat undi peminat. Nak dapat undi peminat, artis ni markah dia banyak ni. Artis ni markah dia banyak ni. Para asatizah, para mubaligh, para ulama bukan macam tu. Nak dapat undian para jemaah, bukan. Nah, bukan. Nah, ustaz-ustaz tiap-tiap kali ustaz yang mari, para jemaah akan buat undi.
Eh? Ustaz ni undi banyak ni. Ustaz ni undi banyak ni. Ustaz ni undi banyak ni. Kemudian dikabar belaka kepada para ustaz yang mari. Jadi ustaz yang berada undian yang paling bawah, berasa hati, patut tak boleh mari. Siapa rugi? Dua-dua rugi. Ustaz rugi. Nah, jemaah rugi, para pengurusan masjid pun rugi. Rugi belaka tuan-tuan. Nah, ya, kalau kata buat undi lah tuan-tuan, kalau kata Masjid Tariq Ziyad ni lah buat undi, undi setiap ustaz-ustaz yang mari kuliah sini tuan-tuan, saya yakin dan percaya hok duk bawah sekali saya, hok duk bawah sekali tangga yang tercorok saya, saya yakin sungguh tuan-tuan, memang saya duk bawah sekali, nampak tak? Tapi kalau saya jadi artis, insyaAllah saya atas sekali. Ya, itu kalau saya jadi artis. Kalau saya jadi pelakon, saya dengan Rasyamna tu, Era Aziz tu, memang siring lah. Nah, duduk satu label lah. Kalau saya jadi penyanyi, nah, saya dengan Usuk Kedah. Dengan Usuk. Saya dengan apa nama, apa lagi nama aku pun tak tahu. Penyanyi-penyanyi hak terkenal lah. Memang duduk dengan Musme Gegar Vaganza sekali ya. Kalau saya jadi penyanyi, kalau jadi arti. Tapi kalau tuan-tuan buat undi carta para asatizah, yang paling top sekali di Masjid Tariq ni, memang saya duduk bawah sekali. Sebab tu jangan buat undi, nanti saya tak mau mari. Nampak? Kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang ketiga, selagi orang-orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahui. Nak tengok agama dengan dunia tu bergerak seiring, syarat yang ketiga, orang-orang jahil tidak sombong dengan kejahilan dia. Disebut dalam ni orang bodoh. Tapi saya tak naklah sebut bodoh. Bodoh tu bahasa Melayu nampak kasar. Bahasa orang putih pun stupid kasar juga, sebut bahasa Arab. Selagi orang-orang jahil yang tidak sombong dengan kejahilan dia, maknanya kita hok jahil, jangan jadi jahil murakab. Kalau bahasa Melayu, kita yang sok, kita yang bodoh ni, jangan jadi orang yang bodoh sombong. Macam mana bodoh sombong ni tuan-tuan? Dahlah tak tahu benda, lepas tu tak mau belajar, belagak berasa kita ni pandai. Itu jahil murakab, itu orang panggil bodoh sombong. Rugi ke untung? Rugi tuan-tuan. Orang yang bersikap bodoh sombong ni rugi. Rugi yang sangat besar. Pasal apa rugi besar? Sebab bila mati, benda yang dia nak bawa, dia rasa dengan amalan dia tu dia betul dah. Dengan amalan yang dia buat tanpa ilmu, amalan yang dia buat dengan cara copy paste, ikut-ikutan, dia rasa betul dah. Kalaulah kata amalan yang dia buat tu salah, agak-agak Tuhan terima dah amalan dia tuan-tuan. Para ulama sebut Allah Ta'ala tak terima. Melainkan orang yang dalam belajar, kalau amalan itu salah, dimaaf pada syarak. Sebab tu tak rugi jadi orang yang belajar, tak rugi jadi orang yang mendengar. Tak rugi. Bukan susah pun nak duduk dalam majlis ilmu nak dengar. Bukan lama pun, bukan sampai 3 jam pun, bukan sampai 5 jam pun, paling lama pun sejam tuan-tuan. Paling lama sejam. Drama perempuan tanpa dosa pun sejam. Sejam. Drama petang Angkara Cinta sejam. Nampak tak? Sejam. Cuma semalam je Jurassic Park lama sikit, 2 jam setengah, kalau tak salah lah, aku tak tengok, rasa-rasa. Itu lama sikit, tapi puas tak? Berasa boring? Tak boring. Berasa puas? Berasa tak puas. Kalau hak jenis kaki Hindustan, lagi panggok 3 jam tuan-tuan Hindustan. 3 jam. Kalau zaman VCD dulu, VCD 3 keping. CD 1, CD 2, CD 3.
Tak lari tuan-tuan. Tak ada elang. Mana ada elang VCD? Tak ada. Tiga keping. Cerita orang putih, dua keping CD. CD A, CD B. Itu zaman VCD. Zaman DVD, cerita orang putih sekeping. Nah, Hindustan dua keping. Berganjak? Tak berganjak. Daripada A sampai habis tengok Hindustan. Siap hak nyanyi, hak bergedik joget, tindik pusat pun tengok. Tapi majlis ilmu tak sampai 2 jam tuan-tuan, sejam je. Tak lama pun. Tapi kenapa kita ni jadi kesulah, jadi kepayuh? Sebab iblis mari suntik dekat telinga kita. Mu jangan dengar ustaz ni, ustaz ni ngaruk. Mu jangan dengar ustaz ni, ustaz ni keras. Mu jangan dengar ustaz ni, ustaz ni kasar. Mu jangan dengar ustaz ni, ustaz ni begini. Mu jangan dengar ustaz ni tak betul, dia pun gabar. Ada ngajar lah ni, ada kuliah ni, ada ustaz ni. Ustaz tu tak betul. Aku tahu lah, dia seorang je betul. Orang lain semua tak betul. Kalau betul marilah ngajar depan. Aku tak pandai. Pulak. Pulak dah. Nah, tapi saya khabar ni bukan orang masjid tarik ni. Jangan marah pula kata menata ni kata ke aku punya. Nah, bukan orang sini yang saya kata ni. Ya? Yeah? Bukannya payah tuan-tuan. Nampak? Duduk sejam. Allahu Rabbi. Tak rugi pun boleh pahala. Nah, saya yakinlah banyak dah ustaz-ustaz hok mari sini yang sebut tentang kelebihan-kelebihan majlis ilmu. Yang sebut tentang kelebihan-kelebihan berada dalam majlis ilmu. Banyak dah saya rasa. Nah, bertahun-tahun dah kita dengar benda yang sama. Kelebihan majlis ilmu, kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Tapi kenapa masih lagi tak nak ikut, masih lagi tak nak turut? Nah, apa lah? Kadang-kadang saya rasa pelik. Apa jadi gitu? Apa masih lagi nak balik? Apa masih lagi hok suka duduk luar? Apa jadi gitu? Pelik ngulah. Nampak? Orang tabur permata tak nak ambil, dia cari kaca juga. Orang kata ni dalam ni ada permata ni, marilah ambil lah, banyak mana pun nak mari ambil, mari. Dia buat wadah, buat kerah je. Nak hak kaca siapa luar tu juga dia nak. La hawla wa la quwwata illa billah. Tak ada daya upaya. Di sini menunjukkan hikmah dia tuan-tuan. Kenapa? Hikmah dia menunjukkan para asatizah ni tidak ada daya upaya untuk mengubah hati manusia. Tak ada. Nah, tak ada daya upaya untuk mengubah hati manusia. Ya. Yang boleh mengubah hati manusia ni adalah Allah. Hati siapa yang Allah Ta'ala nak ubah? Hati orang yang Allah Ta'ala berkehendak untuk dia ubah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk ubah hati orang tu, maka Allah Ta'ala akan ubah. Kalau tak berubah, artinya mungkin orang tu Allah tak nak. Jadi hati-hati, muhasabah. Kita ni duduk dalam golongan yang Allah Ta'ala nak ke yang Allah Ta'ala tak nak? Muhasabah balik diri kita. Kita balik sebelum tidur. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, antara benda yang kita kena buat, muhasabah diri. Sepanjang kehidupan kita hari ini, kita muhasabah. Nah, kita ni adalah, adakah golongan yang Allah Ta'ala berkehendak ataupun golongan yang Allah Ta'ala tak nak? Na'uzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ni jadi golongan yang Allah Ta'ala nak. Nak lagu mana? Nak mengubah hati kita pergi ke arah kebaikan. Kalau dah duduk dalam kebaikan, minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita berada dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Ali, selagi orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Maknanya yang terakhir, nak selagi mana tidak ada orang yang jual agama kerana nak mendapatkan keuntungan dunia.
Bila ada empat perkara ni, insya-Allah dunia kita dan agama kita, kita ni akan bergerak dalam dunia dalam keadaan misi mencari agama, misi mencari akhirat, misi mencari dunia dalam keadaan seimbang. Maknanya dunia yang penuh dengan keberkatan pun kita dapat, akhirat yang beroleh kejayaan dan kebahagiaan pun akan kita dapat juga insya-Allah mudah-mudahan. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf sebarang kekurangan. Jadi sebelum saya akhiri majlis, saya ni mari macam biasalah tuan-tuan bawa tabung. Mana tabung hilang? Kena curi dah ke? Jadi tabung ada di situ tuan-tuan, tabung fi sabilillah. Nak macam biasa antaranya untuk sekolah saya, seperti mana tuan-tuan maklum, sekolah dah cuti, sekolah dah tutup. Bukan tutup mengikut tarikh dia, tetapi atas dasar arahan, arahan daripada pihak ulil amri, daripada pihak pemerintah. Jadi bila sekolah tutup tuan-tuan, biasanya sekolah-sekolah agama ni yuran pun tutup lah. Yuran pun tutup. Nampak? Jadi mak ayah ada yang bayar, ada yang tak. Tetapi kebajikan guru-guru kita tidak pernah abaikan. Gaji guru kita tetap bayar walaupun sekolah tutup, walaupun tak belajar, tetapi gaji guru kita tetap bayar. Tapi nak bayar mengharapkan yuran memang tak lepas. Jadi dengan sebab itulah kita mohon simpati, mohon rayuan, mohon sumbangan, belah ihsan daripada tuan-tuan, hulurkanlah sumbangan untuk merengankan bebanan sekolah kita, yang mana kosnya setiap bulan mencecah RM10,000. Jadi bulan ni pun, bulan 11 pun RM10,000, bulan 12 pun RM10,000 untuk kita merealisasikan semua apa nama ni tanggungan yang kita tanggung. Jadi sekadar tu, wallahu a'lam, yang mana beri sumbangan mudah-mudahan Allah Taala berkati rezeki, mudah-mudahan Allah Taala permurahkan rezeki tuan-tuan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.